dan kita tusik ya. Caranya sangat mudah dan simpel sekali ya, sahabatku, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kaijia Kehidupan Si Jamur. Buat sahabatku, terima kasih banyak yang sudah hadir dan selalu setia di channel Kaijia. Kebetulan hari ini saya mau mencoba membuat tali pikat burung kuntilang ya buat sahabatku dengan alat-alat sederhana ya, saya menggunakan. Hey there. Ini ya. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ini ya, ini buat menusuk ketika sudah jadi ya buat sahabatku untuk memasukkan benangnya. Saya menggunakan benang seperti ini ya, benang jahit dan juga benang tali nilon ya. Juga tali nilon. Oke ya buat sahabatku, kita proses tiap pembuatannya. Biasa ya, kita membagi 4 ya. Saya menggunakan benang putih ya. Kita bagi 4 bagian. Ini usahakan biar rata. Usahakan biar rata ya. Dan kemudian kita menggunakan benang warna biru ya. Caranya sangat mudah ya buat sahabatku. Kita kasih ke paket ya. Kita taruh di kaki benang biru dan kita masukkan benang yang berwarna putih ya. Maaf ya kalau kurang jelas ya buat sahabatku. Kita masukkan dari bawah tarik ke atas dan juga satunya sama. Oke buat sahabatku, seperti ini hasilnya. Seperti ini, lalu kita ikat ke ujungnya buat sahabatku. Kita ikat ke ujung. Kita ikat ke ujung. Oke ya buat sahabatku, kita ikat ke ujung dan usahakan biar kencang ya buat sahabatku. Ini kita buat 4 bagian ya buat sahabatku. Nah, dan kita ambil benang yang warna biru seperti ini. Oke, kita dekatkan, kita ambil warna biru dan kita ambil benang warna putih ini, kita masukkan dari ke atas, dari ke atas kita tarik ke bawah. Nah, yes. Ambil lagi benang biru dari atas ke bawah dan tarik ke atas. Oke, buat sahabatku. Berulang-ulang ya buat sahabatku. Lagi. Oke ya buat sahabatku, ini sudah cukup ya. Oke buat sahabatku, ini sudah cukup dan kita ganti posisi. Kita bikin 3 bagian ya buat sahabatku benangnya. Kita bikin 3 bagian ya, kita satu, kita pisahin dua. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita ikat di tengah. Dan
benang dua ini dari atas kita ambil ke bawah buat sahabat kutu. Seperti ini. Satunya sama dari atas dan ke bawah tarik ke atas. Seperti itu lagi ya buat sahabat kutu. Dari atas benangnya ke atas lalu tarik. Oke, lalu kita matikan ya buat sahabatku seperti ini. Cara mematikannya. Ini kalau sudah merasa cukup kita matikan. Dan lalu kemudian kita ambil ya. Seperti ini buat sahabatku. Ini hasilnya. Ini lalu kita ambil dua bagiannya. Ini buat sahabatku, benang biru kita biarkan, kita ambil benang putihnya saja ya buat sahabatku, lalu kita pelintir ya. Lalu kemudian kita ikat ya buat sahabatku, kita ikat ujungnya. Nah, kita balikan. Nah, ini kita potong begini ya buat sahabatku, biarkan benang biru ini. Lalu kemudian kita bakar ya ini. Kita bakar. Kita ambil ini dan kita tusik ya. Lalu kita masukkan. Oke ya buat sahabatku, ini sudah jadi. Dan ini lihat sudah jadi, tinggal ini kita potong. Dan kemudian kita pasang ya buat sahabatku, kita pasang agar tidak melilit ya. Kita ikat ujungnya aja. Oke, lalu kita bakar. Alhamdulillah ya buat sahabatku, ini sudah jadi dan ini hasilnya ya, tali pikat burung kutilang ya buat sahabatku seperti ini. Tinggal kita pasang dan caranya sangat mudah dan simple sekali ya buat sahabatku, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.